Jadi halo, ketemu lagi bersama saya. Jadi hari ini kita dapat kiriman lagi pesanan, pesanan. Oke, bentar ada kucing. Jadi pesanan di sini dari Baby Motor, babymotor.com, Signal Product Accessories, Johnny ya, nama Johnny ya, mengirimnya kepada saya. Oke. Ke saya. Jadi untuk paket ini adalah si apa ya, Towa YD100i yang saya beli di Tokopedia. Jadi langsung aja kita unboxing daripada berlama-lama ngomong-ngomong pada nggak jelas, kita langsung aja buka ya. Langsung kita buka. Jadi untuk packing seperti ini. Ini bukan saya yang beli, jadi kita cuma unboxing doang. Unboxing sama ngetes karena pesanan orang. Ini datangnya berapa hari kemarin ya, lupa saya. Dari pengiriman ini melalui JNE. Agak sulit ya bukanya, nempel banget. Disobek. Oke. Ini adalah kotak dari YD100i 100 watt ya. Warning voltage quantity. Jadi bentuk kotaknya seperti ini. Kotak besar, beratnya sekitar 4 kg karena mereknya ori. Oke, jadi langsung aja kita buka. Ini ada plasternya. Jadi di dalamnya ada styrofoam. Wait, sorry. Dan buku panduannya. Jadi di sini menggunakan bahasa Inggris, cara-cara pemasangan ya. Ini adalah cara pemasangan, power dia, bentuk, dan oke, ini aja dapat ini. Terus kita buka, ini langsung ada tulisannya Senken. Iya, ini dari mereknya Senken ya. Kita buka. Sorry, kegentok lagi. Berat banget. Oke. Ini adalah paketannya, paket-paket. Ini penampakannya dari Senken 100. Iya, di 100i. Iya, oke. Ini adalah penampakannya. Ini berat banget. Oke, ini dari Senken. Emang dari asli Senken. Nah, ini dari merek. Ini berat banget ya, bro. Jadi jangan. Ini ada briketnya. Sorry. Bentar, bro. Saya turunin dulu. Ya, oke. Di sini. Ini terbuat dari apa ya? Aluminium kayaknya ya. Aluminium. Ya. Kalau ini terbuat dari plastik. Dari plastik. Oke. Mantap. Jadi penampakan dari YD100i seperti ini. Ini nomor serinya. Jadi di sini saya belum tahu sih gimana kerasnya ini siren, nanti kita coba. Oke, sampai situ aja kita unboxingnya. Untuk paket kita Towa YD100i. Oke, terima kasih.